Mas! Nimas bangun, Mas. Aku mohon kepadamu. Mata setan. Tenagaku benar-benar terkuras. Aku hampir tidak kuat lagi. Sebaiknya aku segera menggunakan jurus penghisap roh. Celaka, tenaga dalamku tidak cukup untuk melepaskan jurus penghisap roh. Sepertinya kekuatan mata setan sudah jauh berkurang. Ia tampak kewalahan. Aku harus segera melumpuhkannya. Mata setan, keluarkan sukma-sukma yang telah kau telan, atau aku akan kehilangan kesabaran. Tentu saja aku tidak akan pernah memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, aku yang akan menghabisimu. Bunuh saja aku kalau kau berani. Nyawa-nyawa keluargamu juga akan ikut mati bersamaku. Mata setan telah menelan ketiga saudara Kian Santang, bahkan juga ibundanya. Baiklah, aku tidak main-main. Aku akan membuktikan ucapanku. Ayo lakukan! Ayo lakukan, bunuh saja aku! Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Kian Santang. Bagus. Habisi mata setan. Supaya roh-roh yang tertelan itu juga ikut mati. Habisi dia. Sebentar lagi, aku akan menikah dengan Nimas Rasantang. Sudah mencari siapa kau, Yudhakara? Nimas. Subhanallah, kau begitu sangat cantik. Seperti bidadari di surga. Apakah kau sedang mencariku? Benar. Aku mencarimu, Nimas. Hari ini adalah hari pernikahan kita, Nimas. Terimalah bunga ini. Nimas Rasantang, kita akan segera menikah. Tetapi,
siapa yang akan menikahkan kita. Aku yang akan menikahkan kalian, Walang Sungsang. Raka. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disediakan, dibayar tunai. Sah? Sah. Raden, syukurlah Raden sudah sadar. Raden pingsan dari tadi. Di mana Nimas Rasantang? Apa yang terjadi padamu, Raden? Kalian memang licik. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku bermimpi aku menikah dengan Nimas Rasantang dan aku hidup bahagia bersamanya. Kenapa kau terdiam? Di mana Nimas Rasantangku? Katakanlah di mana. Raden, mungkin benar kata orang, mimpi pernikahan atau melihat pesta pernikahan itu adalah sebuah pertanda buruk. Nimas, Nimas bangun, Nimas. Aku mohon kepadamu. Sungguh. Aku sangat khawatir kepadamu, Nimas. Aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku rela merasakan sakit demi kau. Tapi aku mau, janganlah kau meninggalkan diriku, Nimas. Aku mohon kepadamu, Nimas. Putraku, Kanda, apakah putra kita sudah terlepas dari kematian? Kanda pun berharap demikian. Dinda. Rai Prabu, adikku. Semoga Raden Surawisesa cepat sadar kembali. Mari, kita bawa ke ruang pengobatan. Baik, Rai Prabu, baik. Mata setan. Cepat, keluarkan semua sukma yang telah kau telan. Iya. Aku baru mengerti sekarang. Ternyata pisau itu berfungsi untuk memaksa mata setan untuk memuntahkan sukma-sukma yang dia telan. Yah.
Sepertinya begitu, Nyai. Gawat! Kalau sampai Kian Santang berhasil memaksa mata setan untuk memutahkan Sukma, Rara Santang, Surawi Sesa, Walasungsang dan juga Subang Larang. Oh, bisa-bisa mereka akan hidup kembali. Kalau begitu, kita harus segera mencegahnya, Nyai. Tapi, bagaimana caranya? Baiklah. Aku terpaksa harus menggunakan pusaka ini lagi untuk memaksamu. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan. Sekarang hidupmu berada di tanganku. Lepaskan aku. Siaplah kau bocah. Aku akan segera memakanmu. Rai Surasohan. Dia dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Kita harus menyelamatkan mata setan. Jangan sampai Kian Santang memaksanya kembali untuk memuntahkan sukma-sukma itu. Kau benar. Ayo, Nyai. Ayo. Siaplah kau bocah. Aku akan segera memakanmu. Astagfirullahaladzim. Syukurlah, aku tak jadi santapan yang jahat itu. Kurang ajar sekali kau ini. Sudah, Min, atuh. Kalau gitu mah, urang tinggalkan. Aman. Tungguan, aman. Kan kita teh punya kewajiban, aman. Kata Gusti Prabu teh kan suruh menjaga. Berhasil nih, ayo kamu malah ditinggalkan. Amin. Kata Gusti Prabu Siliwangi, jasad Prasini teh anterkeun ka dieu. Jangan kenceng-kenceng, nanti bangun si teh kumaha. Kelaunan atuh. Bukan disuruh menjaga. Kalau kamu mau menjaga masuk ke kamu menjaga di dia. Tah siap-siap leher tah. Aman. Sieun urang oge. Katanya kamu teh mau menjaga. Supaya jaga di dia sendiri. Ada apa, Min? Tinggal ya, Man, si Prasi ini. Jurik! Tekompak mana emang? Munjurik-jurik, munririwa-ririwa, atuh. Kompak jurik gitu. Iji, dua, tilu. Setan! Bangunlah. Kau adalah wanita yang tangguh. Banyak belajar dari ibu Nimas. Aku mohon, bangunlah. Aku tidak mau kehilangan diri ibu Nimas. Sungguh, aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku rela
Jika aku menukarkan nyawaku untukmu, aku rela. Asal kau akan bangun, Nimas. Asal kau bangun. Putraku bangun.